Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara membersihkan speaker HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa ya guys. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, ini dia cara membersihkan speaker HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa guys. Nah sahabat, untuk cara membersihkan speaker di HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya. Kita masuk dulu ke pengaturan ponsel guys. Oke sahabat, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah guys. Kemudian di sini kita pilih menu suara dan getaran ya guys ya. Kita masuk ke menu suara dan getaran. Kemudian jika sudah masuk ke menu suara dan getaran, kemudian kita scroll lagi ke bawah ya guys ya tentunya. Nah sahabat, di sini ada menu penguatan suara. Kemudian kita pilih menu penguatan suara. Nah, bagi sahabat HP-nya yang belum ada fitur penguatan suara ini, kamu harus melakukan update sistemnya terlebih dahulu ya guys ya. Dan pastikan sistem HP Infinix-nya sudah dalam keadaan versi yang terbaru ya guys ya, untuk membuka fitur penguatan suara. Nah, untuk cara mengupdate HP Infinix, kamu bisa klik anotasi yang ada di layar atas ini ya guys ya. Nah, jika sudah kamu update HP Infinix-nya, kemudian kita di sini aktifkan penguatan suara ya, guys. Nah, jika sudah aktif, kemudian kita kembali, guys. Kita scroll ke bawah lagi ya, guys ya. Kemudian di sini ada suara DTS, guys. Kita klik suara DTS. Nah, di sini ini adalah suara DTS ya, guys ya. Suara DTS di sini keterangannya mati ya, guys ya. Di sini ada keterangan DTS sound akan meningkatkan dengan pesat pengalaman mendengar Anda, khususnya saat memutar musik, film, dan bermain game, guys. Kemudian kita aktifkan saja suara DTS-nya, guys ya. Nah, jika sudah aktif, di sini ada 4 mode ya, guys ya. Di sini ada mode pintar, mode musik, mode video, mode permainan. Nah, untuk membersihkan suara HP Infinix-nya, di sini ada menu equalizer ya guys ya. Kita aktifkan terlebih dahulu equalizer-nya, sahabat. Kemudian di sini kita pilih menu pintar ya guys ya. Kita pilih menu pintar. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini kita klik equalizer-nya ya guys ya. Kita klik equalizer-nya. Kemudian kita masuk ke equalizer. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita naikin aja equalizer-nya guys ya, full ke atas semua guys. Oke, kita fullin ke atas semua ya guys ya. Kita fullin semuanya. Oke, satu lagi guys. Oke, sudah full semua ya guys ya. Nah, untuk langkah selanjutnya sahabat, kemudian kita matikan sejenak HP Infinix-nya ya guys ya. Kita matikan sejenak, kita matikan daya ponselnya sekitar 1 menit atau 2 menit ya guys ya. Kemudian kita nyalakan kembali guys untuk men-save settingan yang sudah kita terapkan tadi ya guys ya. Baik sahabat, jika settingan ini tidak pengaruh di HP Infinix kamu, kamu harus mengupdate terlebih dahulu sistemnya ya guys ya. Pastikan sistem HP Infinix-nya sudah dalam keadaan versi yang terbaru guys. Nah sahabat, itu dia cara membersihkan speaker HP Infinix Hot 9 Play atau di HP Infinix yang lainnya juga bisa. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.
Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara mengunci 4G only di HP Infinix ya guys ya. Dan untuk cara ini kali ini guys, Ane menggunakan kode rahasia atau kode dial rahasia untuk HP Infinix guys. Nah, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya atau ke pembahasannya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe ya guys ya. Nah sahabat, ini dia cara mengunci jaringan 4G only di HP Infinix menggunakan kode rahasia guys. Nah untuk mengunci HP Infinix ini dengan menggunakan kode dial rahasia, langkah pertama kita masuk ke ponsel ya guys ya. Kita masuk ke menu ponsel, kemudian di sini kita aktifkan tombolnya ya guys ya. Nah di sini kamu tinggal ketikkan kode dial rahasianya guys. Untuk kode dial rahasianya di sini kita tekan bintang pagar 4636. Kemudian pagar bintang. Nah, di sini ada 3 menu, guys. Di sini ada informasi telepon, statistik penggunaan, WiFi information. Nah, kemudian untuk mengunci jaringan 4G only-nya di HP Infinix, kita tekan menu informasi telepon ya, guys ya. Kita masuk ke menu informasi telepon. Kemudian di sini ada banyak menu sekali ya, guys ya. Nah, untuk menyettingnya di sini ada menu style jenis jaringan yang disukai. Kemudian kita pilih yang ini ya, guys ya. Kemudian kita scroll ke atas ya, guys. Nah, kemudian di sini ada LTE only, guys. Menu ini untuk meng-lock atau mengunci jaringan 4G only di HP Infinix-nya, guys. Kita pilih LTE only, guys. Nah, maka secara otomatis 4G only-nya atau LTE only-nya sudah tersetting di HP Infinix-nya guys. Nah, caranya cukup mudah sekali kan guys. Nah, bagi mas bro yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.